Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Hobi Masak. Untuk berlangganan gratis, jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini. Oke teman-teman, langsung saja ke cara pembuatannya. Ini aku siapin 250 gram tepung tapioka, kemudian air 260 ml. Lanjut, bawang putih yang udah dihaluskan 3 siung. Kalau teman-teman ada bawang putih bubuk ya, bisa pakai itu. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Ini aku ngambil dari 250 gram itu, jadi udah keambil 2 sendok ya. Kemudian tambahkan penyedap rasa, ini aku pakai Royco 1 saset. Misal teman-teman 1 saset itu kebanyakan, boleh diganti dengan garam aja ya. Terus sisanya Royconya setengah saset aja. Selanjutnya rebus sebentar sambil diaduk-aduk. Ini kalau udah mulai mendidih kayak gini langsung dimatikan. Kalau udah tinggal dicampurkan ya sama tepung tapioka, lalu aduk-aduk sampai merata. Oh iya, kalau misal teman-teman pengen rasanya tuh kayak ada pedes-pedesnya gitu, teman-teman boleh nambahin ladaku ya secukupnya. Kalau misal mau ditambahin daun bawang juga nggak apa-apa, aku nggak usah karena ini menurutku udah gurih ya. Dan aku gak nambahin garam, jadi pakai Royco aja 1 saset itu menurutku udah enak banget. Ini untuk kekentalan adonannya kayak gitu ya. Selanjutnya tinggal digoreng aja pakai api kecil. Ini aku gorengnya sampai kering gitu, tapi misal teman-teman gak suka terlalu kering, terserah ya selera. Dan sekali lagi, kalau misal teman-teman gak mau terlalu kebanyakan kayak penyedap rasa gitu, boleh diganti dengan garam aja dan penyedap rasanya tuh dikit aja. Selanjutnya ini tinggal digoreng sampai habis. Selanjutnya ini aku bikin sambal cocolnya. Ini aku siapin cabai rawit secukupnya, garam secukupnya, 1 siung bawang putih yang udah digoreng, kemudian gula merah ya, ini secukupnya juga, dan asam jawa yang dikasih air nanti dikucek aja. Kemudian tinggal diulek sampai lembut, sampai halus. Tapi misal kalau teman-teman nggak usah bikin sambal gini nggak apa-apa, pakai saus aja atau mungkin bon cabe atau apa ya, sesuai selera teman-teman. Ini udah halus, tinggal masukkan asam jawa. Ini tadi aku kasih air panas dan dikucek gitu. Kemudian tinggal diulek sampai tercampur merata. Jadi memang cemilan ini tuh paling cocok kalau sambalnya itu pakai sambal gula merah ini, karena rasanya tuh lebih enak dan ada asam-asamnya gitu. Tapi selera ya teman-teman, kalau misal mau pakai saus aja juga nggak apa-apa. Ini sisa adonannya bisa ditaruh kulkas ya, kalau misal kebanyakan digoreng, taruh aja di kulkas. Oke, ini siap dimakan ya. Jadi teksturnya itu garing di luar dan di dalam tuh kayak kenyal gitu. Rasanya juga kriuk banget, bener-bener enak, gurih. Dan bawang putihnya tuh kerasa, bener-bener enak. Apalagi dicocol pakai sambal itu, ada manisnya, ada asamnya, bener-bener enak banget, gurih campur asam manis. Teman-teman ini wajib banget cobain karena bikinnya juga mudah, bahan-bahannya simple banget ya, pasti ada di rumah.
Selamat mencoba teman-teman. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.